Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu dan Bapak Guru SD Sugihan 3. SD Sugihan 3, marilah hari ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini di Cianjur sedang menerima musibah dari Allah. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur tersebut segera mereka semua bisa tersenyum bahagia kembali. Supaya setiap habis sholat kalian doakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ya, supaya juga bisa kembali sekolah seperti anak-anak semua. Musibahnya ya Allah, segera kau berikan kepadanya kebahagiaan ya Allah, sehingga mereka dia bisa berangkat sekolah seperti kami yang ada di sini ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami semua, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Mari kita baca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nadim. Wadil manil qadim. Wadil wadhil kadim. Wawalil kalimatit tamati. Wadda'awatarihim lama sami'u dikro. Wayakuluna innahu la majnun. Wa ma huwa illa dikru lil alamin. Wa mustajabu luqmanil hakim. Wawarisa sulaim bin nasyat mahin. Watabadil adawatakul hamim bani adam alaihi salam. Mankana haya wa yahikol kawlu alal kafirin. Wa gulja alhaqu wa jahakol batil. Salina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hari ini adalah wujud kepedulian anak-anak kepada bencana alam gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Ini sebagai wujud profil pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu gotong royong. Wujud kepedulian terhadap sesama warga Indonesia yang sedang mengalami bencana, yang sedang ditimpa musibah oleh Allah. Semoga doa dari kami bisa diterima dan mengurangi beban penderitaan para korban di Cianjur. Kami ini adalah murid sekolah dasar, di mana dari awal kita harus menanamkan kepada anak-anak bahwa meskipun di sekitar kita ini masih dalam keadaan aman, tenteram, tapi kalau mendengar di tempat lain itu ada bencana, kita harus belajar bersama-sama untuk mendoakan, untuk agar yang sedang diberi cobaan itu segera diangkat penderitaannya dan bisa hidup tenang kembali. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.